7 hewan dengan gigi terbesar di dunia, ngeri. Kebanyakan adalah pemakan daging. Gigi adalah bagian kecil dari tubuh yang sangat penting untuk setiap spesies yang memilikinya. Gigi memungkinkan kita melakukan banyak hal, salah satunya dalam hal makan. Namun, bentuk dan ukuran gigi ini bisa bervariasi antara spesies satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap spesies memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, hewan kecil, seperti kucing, tikus, dan hamster umumnya memiliki gigi yang sangat kecil dan tipis. Di sisi lain, hewan-hewan berukuran lebih besar umumnya juga memiliki gigi yang ukurannya lebih besar. Di sini, kita akan membahas apa saja hewan yang memiliki gigi terbesar. 1. Narwal. Beberapa narwal memiliki gading yang sebenarnya adalah gigi. Gading narwal sebenarnya adalah gigi yang membesar dengan sekitar 10 juta ujung saraf di dalamnya dan kemampuan sensorik. Beberapa narwal memiliki hingga 2 gading, sementara yang lain tidak memilikinya. Gading narwal berbentuk spiral dan dapat tumbuh sepanjang 3 meter. Ini juga menjadi satu-satunya gading lurus di dunia, semua gading lainnya diketahui melengkung. Gading tumbuh pada sebagian besar narwal jantan dan hanya sekitar 15% betina. 2. Gajah. Gading gajah sebenarnya adalah gigi yang membesar. Gading pertama kali muncul saat gajah berusia sekitar 2 tahun dan terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Gading ini digunakan untuk membantu gajah makan, mengiris kulit pohon atau menggali akar, atau sebagai pertahanan saat bertarung. Namun, gading sering menimbulkan bahaya bagi gajah itu sendiri. Pasalnya, gading gajah merupakan objek yang dianggap berharga oleh beberapa orang. Dan, untuk mendapatkan gading gajah, orang-orang ini akan melakukan segala hal, termasuk dengan melukai gajah. 3. Kuda Nil. Gigi kuda Nil dapat tumbuh hingga sepanjang 60 cm. Ditambah, hewan ini menjadi mamalia darat dengan gigitan paling kuat. Meskipun tidak makan daging, tetapi kuda Nil bisa berbahaya bagi manusia. Hewan bertubuh besar ini akan langsung menyerang manusia jika merasa terprovokasi. Di Afrika, kuda Nil membunuh lebih banyak orang daripada hewan lainnya. 4. Hiena. Hiena adalah hewan pemakan bangkai yang dikenal karena suara tawanya yang unik. Di sisi lain, hewan ini menyeramkan karena ukuran giginya. Hiena memiliki rahang yang besar dan gigi yang sangat kuat. Kombinasi keduanya membuat hewan ini mampu menggiling tulang, gigi, tanduk, dan kuku menjadi zat yang dapat dicerna. 5. Ikan fantoot. Ikan fantoot ini sebenarnya hanya dapat tumbuh mencapai ukuran 17 cm. Yang membuat ikan ini menyeramkan adalah taringnya yang panjang. Gigi fantoot menjadi yang terbesar di lautan jika dibanding dengan ukuran tubuhnya. Sebagai bagian dari adaptasi, ikan ini memiliki kantung khusus di atap mulut yang mencegah gigi menusuk otak saat ikan ini menutup mulutnya. Fantoot dapat hidup hingga kedalaman 5.000 meter, tetapi paling umum antara 500 dan 2.000 meter. 6. Hiu. Salah satu hal yang menjadikan hiu salah satu predator terbaik adalah karena kemampuannya untuk terus-menerus mengganti gigi saat giginya tanggal. Sementara, ukuran gigi hiu purba jauh lebih besar daripada semua hiu masa kini. Misalnya, Megalodon memiliki gigi yang dapat tumbuh hingga sepanjang 18 cm. 7. Singa. Singa ialah karnivora generalis yang menempati posisi sebagai predator puncak di lingkungan mereka. Artinya, singa berburu dan makan daging banyak sekali. Singa ialah kucing besar yang paling aktif di siang hari dan juga akan memakan bangkai jika menemukannya. Singa membutuhkan gigi yang kuat untuk berburu dan makan daging. Singa memiliki total 30 gigi, 12 gigi seri, 4 gigi taring, 10 gigi premolar, dan 4 gigi geraham. Taring singa dewasa panjangnya sekitar 10 cm, jauh lebih besar daripada taring manusia dewasa yang panjangnya sekitar 1,5 cm. Dapat disimpulkan, ukuran dan bentuk gigi hewan yang bervariasi ini tergantung pada kebutuhan hewan tersebut. Dan, kebanyakan hewan bergigi besar ini merupakan karnivora atau pemakan daging.